Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal suspensi ya. Ya mungkin karena jalur yang penulis lewati ini termasuk jalur yang merusak suspensi, maka penulis jadi lebih sering lihat motor-motor yang rusak karena suspensinya rusak. Jadi suspensi rusak itu tidak nunggu pernya patah ya. Penulis ya hampir tidak pernah dengar ada per patah kecuali dari kasus aneh yang barusan ada di Facebook misalnya. Yang sering patah itu asnya. Dan kalau as sampai patah itu ya sebenarnya tanda ada sudah ada kerusakan yang lain juga. Kalau as sampai patah itu wis level lebih parah dari kerusakan suspensi. Dan berbeda ya dari yang selama ini orang-orang asumsi. Yang namanya suspensi rusak itu enggak nunggu bocor. Bocor itu adalah efek kalau suspensinya sudah lama rusaknya. Yang menentukan suspensi rusak atau tidak itu adalah apakah dari suspensi itu bakal menghambat, bakal mengerem gerakan suspensi, terutama ketika lewat jalan tidak rata di kecepatan ya mulai dari 30 sampai 100 lah, saya lebih lah ya. Tantangan utama dari suspensi itu bukan pada waktu jalan di kecepatan 10 km per jam, tapi ketika jalan di kecepatan tinggi di jalan yang tidak rata. Dan kerusakan juga terjadinya pada waktu kendaraan dijalankan lebih dari 30 km per jam dengan suspensi yang rusak. Suspensi yang rusak akan membuat goncangan pada jalan itu jadi seperti dilipat gandakan ya. Karena gerakan suspensi nggak ada yang mengerem, jadi gaya yang terkumpul pada suspensi bisa menjadi berkali-kali lipat yang menyebabkan munculnya yang namanya sentakan. Sentakan ini salah satu efeknya ya merusak bodi. Kalau nggak ngerusak bodi, ngerusak bearing, entah lakernya ban, roda, sorry lakernya roda ya yang tepat istilahnya, lakernya roda belakang, lakernya roda depan, juga komstir ya. Komstir akan bisa rusak karena ya goncangannya jadi luar biasa. Jadi orang yang sampai mengalami gangguan pada komstir, gangguan pada laker ban depan atau belakang, rasanya kok perlu mengecek kesehatan suspensinya. Yang menyebabkan kerusakan suspensi itu terutama dari sisi olinya. Olinya menjadi terlalu encer untuk bisa bekerja dengan baik. Kalau oli terlalu encer ini dibiarkan, ya tentu bisa lama-lama rusak. Kemudian jadi oksidasi warna abu-abu. Kalau sudah abu-abu gitu, akan mulai merusak seal. Tapi sebelumnya akan terjadi lebih encer terlebih dahulu. Ketika oli ini menjadi terlalu encer, maka gerakan dari suspensi tidak akan terhambat lagi. Jadi liar, nggak ada remnya.
ketika suspensi ini bekerja liar, maka suspensi akan bergerak seenaknya. Jadi gerakan dari pernya ini tidak akan, kalau misalnya masih bekerja dengan sempurna itu, dia akan langsung berhenti ya, akan siap untuk menerima perubahan jalan yang berikutnya. Tapi kalau nggak ada hambatannya, per ini masih dalam keadaan memendek atau keadaan bergerak memanjang. Nah, gerakan memendek atau memanjang ini yang akan membuat tenaga yang tersimpan pada suspensi jadi seperti dilipat gandakan ketika menerima perubahan jalan yang berikutnya. Jadi gampangannya, ketika suspensi itu sudah terlalu encer, ketika oli suspensi itu sudah terlalu encer, kalau ada kendaraan yang jalan melewati jalan tidak rata, kecepatan cukup tinggi, akan terlihat goncangannya sangat luar biasa. Gitu ya, kencang. Sementara yang suspensi masih bekerja dengan baik, gerakan suspensinya hanya mengikuti perubahan jalan, tapi nggak sampai bergerak goncang keras kencang ya. Jadi kelihatan ketika suspensi sudah tidak bekerja dengan baik, goncangan dari suspensinya akan lihat bergetar apa, nyampe ke setang, nyampe ke body dan seterusnya. Kalau dari pengendaranya sendiri akan merasakan goncangan dari baik suspensi depan atau belakang itu sebagai goncangan yang berirama tertentu. Jadi irama ini terjadi karena ada spring rate ya, tingkat kekuatan per tertentu. Nah, tingkat kekuatan per tertentu dengan beban tertentu akan menyebabkan getaran di frekuensi tertentu. Ini tergantung dari beratnya ban dan kerasnya per atau faktor lain-lain lah. Tapi yang biasa terjadi adalah getaran yang utamanya dari dua itu, dari beratnya roda dan kerasnya pernya. Kalau sampai terjadi getaran seperti itu sering, nah itu masalah ya. Itu artinya suspensinya tidak bisa bekerja, menghambat gerakan naik turun dari ban. Kalau sudah mengalami seperti itu ya, baiknya diganti. Karena kalau dibiarkan terus ya, bisa bodinya yang jadi kocak, terus bearing rodanya yang jadi rusak gitu. Biasanya kemudian juga akan ditandai dengan lelehan oli di baik yang di belakang ataupun di depan. Kalau oli sudah meleleh gitu, biasanya baru orang anggap suspensi sudah rusak. Tapi sebenarnya rusaknya ya mulai terjadi ketika suspensi sudah bergerak liar. Jadi ya harusnya sudah terjadi cukup lama baru terjadi bocor, rembes dan macam-macam. Jadi rusaknya suspensi bukan diawali oleh rembes, tapi rembes itu merupakan bahwa suspensinya sudah rusak cukup lama ya. Terlalu lama dibiarkan. Dan si rembes itu bukan masalah besarnya ya. Yang masalah besar adalah ketika bearingnya roda itu rusak, ketika body itu jadi kocak semua. Terus ya mungkin bisa aja sampai dari engine mounting, macam-macam lah ya. Jadi
rembes itu wis tanda telat lama ya. Jadi harusnya suspensinya diganti sebelum rembes. Kalau gantinya nggak telat, bisa jadi nggak perlu ganti seal macam-macam, cuma ganti oli tok kalau untuk suspensi depan. Jadi kalau suspensi depan itu lebih fleksibel ya, bisa ganti ya suspensinya ya. Jadi kalau suspensi depan kebanyakan itu bisa gampang ya, gampang dimodifikasi. Kalau untuk suspensi belakang biasanya jasanya itu agak mahal ya, jauh lebih mahal daripada ketika membenahi suspensi depan karena harus bongkar-bongkar macam-macam. Bisa aja ya, daripada diserviskan akan jauh lebih murah bila beli lagi. Dan biasanya juga enggak worth it ya untuk memperbaiki kalau yang suspensi belakang, karena suspensi belakang bawaan itu biasanya enggak begitu bagus ya. Kita ngomong soal motor, biasanya tabungnya kecil sehingga isi olinya sedikit sehingga terlalu cepat rusak. Jadi kalau misalnya pertama kali, mending beli yang aftermarket. Merek yang baik ya Olins, kalau nggak sanggup Olins ya YSS. Tentu kalau milih YSS juga perhatikan juga berat badan, lihat spesifikasi dibandingkan dengan Olinsnya ya, karena kebetulan yang Olins ataupun YSS itu dicantumkan berapa kekuatan pernya. Per harus disesuaikan dengan berat badan atau beban yang akan dipergunakan nanti. Jadi untuk rider yang berat pakai per yang keras, rider yang ringan pakai per yang empuk. Biasa sayangnya kebanyakan itu keras. Jadi kalau motor-motor tertentu pakai tipe YSS kadang mengeluh keras, itu karena seller Indonesianya bodoh, nggak ngerti suspensi ya, jualnya asal-asal. Walau ini dari level Mitra 2000 ya, jadi Mitra 2000 itu salesnya bodoh-bodoh semua. Jadi YSS dikasih yang keras, nggak dikasih yang empuk. Jadi kalau ridernya beratnya bukan yang macam ya kayak penulis kan pas ya 85 kg, dikasih YSS mungkin masih empuk. Tapi kalau untuk mereka-mereka yang beratnya 60-50 pakai YSS ya amit-amit lah, bahkan mungkin waktu boncengan pun masih terasa keras ya, karena memang salesnya bodoh. Nah terus merek yang penulis bisa rekomendasikan itu cuma merek DBS ya, karena ya sama kebanyakan merek lain itu juga salesnya bodoh-bodoh sehingga milih pernya itu keras-keras semua. Nah DBS itu mungkin karena terlalu hati-hati sehingga ngasihnya justru terlalu empuk. Saking empuknya sampai mentok, sampai jeduk nyentuh gitu ya. Walau anehnya banyak orang yang nggak sadar bahwa per DBS itu terlalu empuk. Nggak sadar terlalu empuk, triloadnya nggak dipakai. Yang terjadi adalah mengeluh ya. Ngomongnya oh kalau sendirian nyaman enak, kalau boncengan jadi keras geladak-geladuk. Ya itu ya cukup prihatin juga, karena kok yang pakai nggak sadar pernya itu terlalu empuk. Kalau terlalu empuk itu ya
sebenarnya masih lebih mudah diatasi daripada kalau terlalu keras. Kalau terlalu keras wis gak iso diapa-apa, no, kecuali ganti per. Kalau terlalu empuk masih bisa. Kalau terlalu empuk, solusi normalnya adalah pakai preload. Jadi ada biasanya muter-muter atau apa gitu ya, yang kalau dirubah bisa neken pernya. Nah itu akan membantu membuat pernya lebih keras. Terus cara yang kedua adalah diganjel. Ganjel pakai ganjel pakai yang namanya dumper ya. Dumper spring buffer. Tapi kalau yang murah dumper. Walau tentu kalau dumper itu enggak selalu cocok ya. Ada situasi di mana dumper itu enggak cocok. Karena dumper itu gapnya 1,5 cm, sementara nah yang namanya suspensi kan macam-macam. Ada yang gapnya 1 cm, ada yang gapnya 2 cm kalau untuk motor. Kalau penulis sih kebetulan suspensinya DBS 744 cocok untuk dipasangkan dengan dumper ya. DBS sendiri modelnya macam-macam, nggak semua DBS bagus. Yang penulis sudah temukan pas ya ini 744, walau sayangnya sudah nggak diproduksi lagi. Yang satunya lagi adalah 722. Itu wis awet banget ya, kalau sudah bocor juga masih bisa penulis manfaatkan. Terus apalagi ya, yang penulis sudah coba itu aja sih. Harga suspensi DBS sendiri bisa 200.000. Ini lebih murah daripada suspensi orisinil, dan penulis jamin kemampuannya lebih baik daripada yang orisinil. Kalau yang orisinil umurnya pernah penulis beli, cuma tahan berapa? 100 km ya terakhir istri penulis beli. Marah-marah penulis, kenapa kok beli suspensi merek Honda gitu loh. Gak ngomong-ngomong moro-moro tuku. Dan terbukti gak lama langsung liar gerakan suspensi, gak nyaman. Kalau soal suspensi ini mau Honda, mau Yamaha, mau Suzuki yang terakhir ini sama ya, karena yang buat kan ya sama pabrikan merek Jepang, KYB dan Soa buatan lokal. Beda ya dengan buatan luar negeri. Modelnya juga model single action. Single action artinya kalau diperbaiki ya, yang terjadi adalah suspensi makin lama makin pendek ketika dipakai jalan misalnya 50 km per jam di jalan yang tidak rata. Jadi kalau misalnya merasa suspensi kok jadi mentok ketika jalan cukup kencang, nah itu kesalahan dari suspensinya. Nah beberapa tukang sok yang ngaco itu, mereka pakai solusi malah dibobolkan sekalian, jadi hambatannya dibuat hilang. Yang parah sih karena tukang suspensinya ngujinya di jalan makadam. Kalau di jalan makadam ya empuk, tapi begitu sudah dipakai jalan agak kencang, jalan 50 km per jam, langsung sudah liar lagi. Karena ya tujuannya adalah harusnya suspensi itu menghambat ya, menghambat. Kalau yang suspensi mahal, menghambatnya itu ada di apa, gerakan suspensi cepat dan gerakan suspensi lambat. Ada banyak klep-klepnya gitu ya.
biasanya ditemui di suspensi trail, terutama merek Kawasaki ya. Ya semua Kawasaki sih kayaknya semua pakai double action. Baru kalau yang model-model Honda ini kayak depannya bawa Tiger ya. Versa sih, sorry. Versa, Tiger, GL, bahkan apa suspensi Tiger Revo ya. Sing ono tabunge itu. Disebut suspensi paling nyaman kan. Padahal ya sebenarnya itu cuma karena ukuran PR-nya pas. Tapi dalamannya sendiri ya ternyata sama-sama primitifnya dengan suspensi yang apa jenisnya ada di motor matic. Kalau orang ngomong nyaman biasanya itu lebih ke keras lunaknya pernya ya. Sementara hambatan dari suspensinya jarang masuk perhitungan. Padahal kalau yang biasa jalan 100 km per jam, nggak cuma per saja yang penting, tapi hambatan dari pernya juga penting. Kalau nggak ada hambatan liar gerakannya, motor bisa loncat-loncat ketika jalan 100. Jadi kalau lihat penulis motornya jadi paling kencang di jalan beton itu bukan karena apa-apa. Salah satunya karena motor-motor yang suspensinya masih standar itu bakal loncat-loncat ya. Bakal liar ketika lewat jalan tersebut. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.